Saya Cia, kelahiran Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, 12 tahun yang lalu. Tumbuh di Nusa Tenggara Timur yang kaya akan budaya dan keindahan alamnya membuat saya bangga untuk memperkenalkan keindahan alam dan budaya, khususnya kain tenun ikat yang eksotis dan yang begitu kaya akan corak, warna, dan juga memiliki nilai budaya yang tinggi dan warisan leluhur. Sebagai wujud kebanggaan saya sebagai anak Nusa Tenggara Timur adalah menggunakan kain tenun ikat dengan penuh percaya diri. Bukan hanya itu saja, sebagai penerus budaya, saya wajib tahu bagaimana proses pembuatan kain tenun itu sendiri, karena dari tangan-tangan perempuan istimewa, kita dapat melihat dan menggunakan keindahan kain tenun ikat Nusa Tenggara Timur. Saya Liliana Gartia Emanuela Rondo, finalis Putri Cilik Indonesia tahun 2020.